Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ajay, tentunya standby di ABF Hobby Channel. Ya. Kali ini gue ada di Bandung nih bro, di Kiara Arta Park Bandung. Ini eventnya teman-teman kita KLI, KLI PVJ. Ini mengadakin KLI PVJ Cup atau Paris Van Java Cup. Nah ini spesial hari ini ada singing, ada beauty. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, yang punya singing kita main di singing, yang punya beauty main di beauty. Jadi sebenarnya lovebird itu masih bisa digali potensinya lebih jauh lagi. Karena apa? Bisa di beauty, bisa di singing. Jadi kemana aja kita bisa masuk gitu kan. Jadi buat teman-teman harus tetap semangat untuk mengembangkan di lovebirdnya lagi ya. Jadi kalau galur murni ya harus di singing. Kalau ngekeknya panjang, kalau galur murni harus di beauty. Kalau yang ngekeknya panjang ke singing. Ya. Jadi dibilang masih masa depannya itu masih cerah bro. Oke, kali ini nanti kita akan shoot teman-teman, sahabat-sahabat ABF, nanti yang mau main singing atau mau beauty, nanti kita akan coba untuk mengabadikan. Sekedar ini ya bro, sekedar apa dokumentasi lah, biar ada kenang-kenangan di Bandung. Bandung tiris, katanya. Dari kemarin gue diguyur hujan, sekarang alhamdulillah panas. Panas terik lah, jadi untuk burung-burung yang suka panas dari Tangerang misalnya kan, dari Tangerang Jakarta ke sini biar nggak kaget, masih panas kok, nggak dingin, jadi masih bisa tarung di singing. Kalau yang beauty biar nggak merengkut baik katanya. Oke bro, jadi itu nanti kita akan happy lah sama teman-teman semua yang ada di sini. Ini ada yang dari Solo, dari Bogor, Jakarta, terus mana lagi, banyak sih tadi teman-teman yang udah datang. Jadi kita akan meriahkan lagi singing dan beauty contest, dua-duanya kita galakan lagi biar go. Oke bro, langsung aja nanti kita saksikan terus untuk beauty, nanti terutama beauty semoga aja bisa ngusut per kelas ya, per kelas, biar menjadi bukti nyata kalau burung gua juga juara. Oke, thanks for watching, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, sekarang kita akan jalan-jalan ke tiketing biar teman-teman yang baru mau mulai beauty contest biar tahu nih rule-nya seperti apa, aturan seperti apa. Langsung aja kita menuju ke tiketing, meja tiketing, yuk. Ini meja tiketingnya ini bro, ini langsung nggak apa-apa ini. Oh. Dengan Om Teddy dari Bogor. Halo. Jadi nanti teman-teman yang baru datang bisa langsung mendaftarkan. Sebelum mendaftarkan bisa lah ke pedok dulu, bikin pedokan dulu biar burungnya adaptasi dulu gitu kan. Akhirnya setelah adaptasi kita tulis-tulis dulu nama burungnya siapa, terus main di kelas apa, kita sesuaikan juga kelasnya, terus burungnya pasnya di mana. Nanti langsung bisa main dua ini ya, dua kelas. Jadi ini nanti langsung habis di apa catetin semua nama-namanya, langsung daftar ke tiketing. Jadi ini semua udah ini bro, udah berbasis ini, berbasis apa ya namanya ya, udah rapi dia ini ya. Untuk langsung dari tiketingnya, sotchan aja dari tiketing. Ini kartu digitalnya. Nah ini kartu digital udah ada ya. Ini nah Om, sorry, ini dengan Om siapa nih Om? Andrian. Om Andrian ini yang bertanggung jawab di teknologi informasinya ya. Nah, udah berbasis teknologi informasi ini, termasuk saya dikasih kartu ini bro, ini kartu anggota kayaknya ya, kartu anggota ya digital. Bisa dijelaskan Om, ini fungsinya, ini ada kemajuan lah, peningkatan di Bandung nih, ini nanti fungsinya buat apa Om? Jadi nanti di kartu digital ini teman-teman komunitas bisa masukin data burungnya ya. Jadi nanti kalau misalnya ada event, pesan tiketnya nggak perlu antri gini lagi Om. Terus jadi nanti ada username password di sini ya, nanti teman-teman tinggal login masukin data burungnya ke sini. Oh, langsung online ya? Iya, langsung online. Online bro, jadi luar biasa banget. Nanti kalau misalnya saya punya burung namanya Amarilis misalnya. Nanti Amarilis ikut lomba apa aja? Di kelas apa aja? Di kelas apa aja, langsung lewat website. Langsung website. Nah, bayarnya bisa lewat Alfamart, Indomaret, bisa online semuanya. Luar biasa bro, ini KLI PVJ ini jadi, udah... Jadi nanti kalau misalnya... Maju banget ini. Sudah event datang, kan nanti dapat faktur. Betul. Nah, di event tinggal scan kayak tiket kereta api. Kayak scan barcode aja ya, berarti langsung ya. Langsung keluar tiketnya. Dan luar biasa. Jadi ini udah berbasis apa Om? IT. IT, ya. Udah berbasis IT. Jadi, apalagi Om keunggulannya? Lebihannya lagi,
burung yang tadi udah didaftarin, kalau menang juara, nanti kesimpan di dalam kartu ini. Jadi data burungnya ada burungnya. Di dalam. Jadi misalnya Amarilis pernah juara di mana aja? Di event mana aja, juara berapa aja itu ada semua. Oh, keren, gitu. Keren. Jadi keunggulannya lagi apalagi, Om? Keunggulan lagi nanti misalnya ternyata Amarilis mau dibeli sama anggota yang lain. Mm-hmm. Nanti tinggal ditransfer datanya. Oh, gitu. Bisa sehingga, transfer data juga. Sehingga data si Amarilis ini saya tahu sekarang ada di peternak siapa. Oh, jadi si burung ini enggak akan hilang. Berarti itu basis datanya by burung ya? Iya. Jadi itu keunggulannya di teknologi informasinya di KLI PPJ, Bro. Nah, ini bisa buat bayar e-tol enggak nih? Bisa mau bisa request, mau e-money bisa. E-money bisa. Bisa, mau flash bisa. Oh. Bisa buat ngutang enggak nih? Bisa. Emang kartu kredit gitu. Luar biasa, Om. Ini kemajuannya sangat luar biasa di dunia hobi kita ya. Yeah. Di dunia hobi udah disambungkan dengan teknologi informasi. Betul. Jadi nanti tidak ada transfer burung, ternyata burungnya beda, enggak ada. Betul. Semua udah ada di sini, Bro. Nih. Betul. Nah. Udah ada di sini ya. Pokoknya semua segera daftar. Nah, nanti gua mau daftar juga. Nah, pakai begini. Oke, okay, thank you. Okay, makasih bro. Banget. Ini saya kembalikan lagi soalnya takut hilang. Terima kasih. Iya. Itu, Bro. Jadi teknologi informasi udah masuk ke dunia hobi. Jadi langsung tinggal scan barcode, datang langsung siapin burungnya, kita lomba. Habis dari sini, Bro, kita langsung menyiapkan lagi burungnya di sana. Nanti apabila kelasnya sudah mulai, langsung nanti dimasukkan ke sini, Bro. Dimasukkan ke sini sesuai raknya masing-masing. Sesuai raknya, misalnya ini kelas personatus, nanti burung personatus di sini, fishery di sini, fishery di sini. Jadi nanti tergantung kelasnya. Setelah itu dilakukan penilaian. Setelah dilakukan penilaian, banding-banding, rekap, akhirnya nanti diumumkan juaranya itu di sini, Bro. Nah, nanti juaranya itu tertera di sini. Tadi dibilang siapa aja yang juara nanti akan tertera di TV. Di apa namanya ada nanti kalau sudah mulai itu ada nantinya apa namanya label tabelnya itu sudah ada di sini. Jadi teman-teman udah ini berbasis teknologi informasi, jadi nggak perlu khawatir lagi, langsung aja sekarang cukup mudah untuk lomba beauty contest. Oke, Bro, sementara review gue cukup sekian dulu. Nanti langsung bila juara langsung ke ini, ke panggung. Nanti ke panggung kita diserahin nih yang begini nih. Nah, ini semangat katanya, biar lobet bangkit lagi. Luar biasa. Nanti langsung ke panggung. Nah, gue cobain dulu. Juara langsung difoto ntar sama SPG. Gitu, Bro. Cukup sekian. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.